Selamat datang kembali di Dinahu Channel. Jadi di video kali ini saya akan share bagaimana cara mengaktifkan fitur mouse di Android TV Box, yaitu ada tombol mouse di remote. Jadi fitur ini untuk fitur tambahan untuk kursor di Android TV Box. Untuk posisinya ada di bagian bawah sebelah kanan kursor di remote. Jadi untuk posisinya sama saja, untuk geser kursor atau kursor di remote. Jadi untuk cara mengaktifkannya, kita tinggal tekan satu kali di tombol yang ada logo mouse-nya di remote. Kita lihat dulu di layar televisinya. Ini sudah berfungsi kalau ada tanda panah kecil warna hitam seperti tampilan di PC, teman-teman. Jadi untuk cara menggunakannya sangat mudah. Kita tinggal tekan kursor di remote untuk kiri kanan atas bawah. Kita tinggal geser untuk mengklik buka aplikasi atau OK-nya. Kita tekan OK di remote-nya. Jadi seperti ini. Kita geser-geser. Ini sudah tekan OK, jadi ini kita sudah masuk. Untuk cara menggunakan mouse dan cara pasangnya di Android TV Box, mungkin saya akan share di video-video selanjutnya. Jadi untuk fungsi fitur mouse ini sangat bermanfaat di Android TV Box. Jadi misalkan kalau kita ke browser, kemudian seperti Play Store, aplikasi Play Store, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya, kemudian juga untuk menu-menunya. Jadi ada bagian yang tidak bisa diklik oleh kursor di remote, jadi harus menggunakan fitur mouse ini, teman-teman, agar bisa terbuka. Jadi sangat bermanfaat sekali. Dan untuk cara mengaktifkannya mungkin akan sama di setiap brand-brand yang lain juga. Kalau misalkan untuk posisi tombol mouse-nya seperti di remote ini, teman-teman. Jadi sekian dulu untuk video seri singkat dari Dinahu Channel untuk aktifkan mouse di remote Android TV Box. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe apabila videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.